Metro Jakarta Barat. Dalam kesempatan rilis ini, perlu saya sampaikan bahwa di awal sempat viral pemberitaan tentang beredarnya video yang berkonten pornografi, di mana figur itu adalah diduga mirip seorang artis dengan inisial GR. Di grupnya kamu. Kerasan dong. Oh, grup ya, grup. Itu yang kamu lakukan tadi. Itu maksudnya apa kamu? Cari follower. Jangan dong. Untungannya apa? Jangan kalau followernya banyak, untungannya apa? Nanti aku yang bisa dua. Jadi keuntungannya untuk menambah follower ya. Berharap followernya nambah, kamu bisa ngambil keuntungan dari situ ya. Pernah bikin video ya? Lu sering rutin mencari-cari video-video follower-follower gitu? Enggak juga. Hah? Enggak juga. Katanya udah 2 kali. Kamu waktu itu yang di tahun 2015 ya? Berarti udah sering juga loh. Hah? Waktu itu kontennya siapa itu? Oh, itu lokal. Oh, lokal, bukan public figure. Bikin sendiri ya. Ada berapa video total sejauh ini? Berapa video sudah kamu upload? Banyak ya? Itu lupa. Di atas 10, di atas 20. Keuntungannya berapa? Kalau ini NK ya, ini NK nih ya. Sudah berapa lama kamu punya itu? Bet. 10 bulan. Betul ya, kamu mengambil keuntungan uang dari situ ya? Iya. Betul ya? Oh, jadi memang mau masuk ke situ juga ada membershipnya dulu ya. Member biasa sama member VIP. Setelah masuk ada konten bayar lagi. Enggak. Jadi kalau sudah member otomatis akan dapat semuanya. Iya betul. Oh, kontennya dari mana? Dari itu nyari-nyari juga gitu. Enggak nyari. Jadi udah dikirim gitu aja. Siapa yang ngirim? Dari grup itu. Memang kontribusi kamu, memang anu jaringan kamu atau kamu memanfaatkan isinya aja. Jadi mau ngambil isinya aja. Oh iya. Sudah 10 bulan ya. Sebelumnya pernah berurusan terkait pasal itu. Kamu tinggal di Bandung itu ya? Iya. Ya, di Jakarta. Mas, boleh sih. Makan tapi itu. Yuk. Yuk.